Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat video tentang back to school. Dan hari ini aku gak sekolah karena hari ini tuh PLS anak kelas 7 sampai 3 hari, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi aku masuknya hari Kamis. Sekarang aku bervideo ini tanggal 13 Juli 2020 dan aku masuk sekolah tanggal 16 Juli 2020. Jadi sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi barang yang pertama yang aku beli ada ini. Ini buku Bix. Ini ada 6 macam buku. Nanti aku bakal lihatin di akhir video. Terus di sini aku beli penggaris. Penggarisnya tuh ada 4 macam. Ada yang kayak biasa, kayak gini. Terus kayak gini. Dan kayak gini. Satu lagi kayak gini. Setelah itu aku beli ini. Aku gak tahu namanya, nanti aku bakal taruh di sini. Setelah itu aku beli kotak pensil. Kotak pensil yang aku beli warna kuning. Setelah itu aku beli pensil terus. Jadi pertama aku bakal buka ini. Jadi kayak ada ini yang gitu. Lucu banget tulisannya. Laos, good luck, morning, dan kampus. Ukurannya A6. Sini ada. Terus isinya kayak biasa. Biasa. Tapi aku suka sih, kecil banget untuk tulis diary gitu. Kalau kotak pensil kan biasa aja ya, cuma isinya gede. Makin banyak kayaknya. Setelah itu aku nyanyiin tip X mah kayak biasa lah. Oh ini ada tipenya nih, kecil-kecil tuh. Kelihatan gak sih? Nih bisa dicopot untuk supaya ininya gak bocor. Itu aku beli ini pensil kayak biasa lah ya, pensil 2B. Ini tuh aku lupa taruh koreknya di mana. Korek pensil aku lupa taruhnya di mana. Jadi ya itulah, nanti aku bakal taruh di tas. Dan barang selanjutnya ada ini. Pena. Ini warna ungu sama warna coklat. Ini aku bakal coba. Terakhir ada ini. Buku. Bukunya banyak warna. Yang pertama ada warna ini. Ini tuh warna krim itu, tapi di kamera kayak orange. Terus ada warna kuning. Gitu aja. Aku bakal buka dan aku bakal taruh di tas. Ini penggarisnya. Udah aku masukin dalam tempatnya. Ini tuh kayak bisa digantung gitu.
Kalau kalian punya gantungan kunci, kalian bisa gantung di gantungan kunci. Terus aku ini udah aku masukin ke plastiknya. Kayaknya ini nggak aku bawa ke sekolah, tapi ini aku beli untuk barang sekolah. Selanjutnya ada kotak pensil. Kotak pensilnya udah aku isi barang-barang yang aku beli. Nanti pengkoraknya bakal aku taruh di sini. Nih, di sini ada tip X, ada pulpen dan pensil. Sini ada buku. Bukunya aku buka ya. Di sini ada tip X, ada pulpen dan pensil. Sini ada buku. Bukunya aku buka ya. Nah, bukunya udah aku buka. Bukunya ada 6. Isi satu buku itu ada 42 lembar. Kalau kalian enggak percaya, ini ada tulisannya. Jadi, ya, begitulah. Isinya kayak biasa lah ya. Kalian tahu lagi sih buku. Aku paling suka yang ini.